guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke guys, di kesempatan kali ini main ranked superstar aja lah ya. Abis udah nggak ini lagi, mending nge-record ranked superstar aja gitu kan. Karena udah lama juga nggak ngupdate ranked superstar ya. Kita lihat di ini tim superstar tuh isinya apa aja. Nah, Misaki ini udah pasti debuff guys. 18%. Here we go. Harus banget gue. Wah. Timnya tapi kuat banget ya, 18% ya. DM-nya kuat nih. Tapi kita coba lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Wah, anjir. Ininya Margus cuy. Kita bisa ngoper ke Misaki kayak ini ya. Kita bisa ngoper ke Misaki sini. Dengan harapan Misaki enggak S99. Nah, oke. S99 dong dia kak. Kita pakai dribble aja. Cuman biasanya Misaki nggak mau ngeluarin intercept sih guys. Mau ya. Bagus di kita sih sebenarnya kalau dia mau. Oke, oper ke belakang dulu. Please nggak offside. Nggak offside cuy. Gila anjir. Gua aja nggak nyangka itu ngoperannya keren banget. Goblok. Sial. Kitanya gagal guys. Alamak. Cornel. Boleh lah. Itu padahal udah keren banget ya. Cuman mencet buat shotnya ini loh. Oke, Subasa di situ. Fonseca mana ya? Mohon maaf ya. Fonseca mana, guys? Kok gua enggak ngeliat ya? Ah, kan bener di situ. Dan gue juga lu. Ah. Pakai refoul apa pakai refoul aja lah ya. Aduh. Refoul. Oh, fucking hell. Kenapa Santana mulu? Aduh. Udah lah, tendang aja lah ya. Habis. Kalau di trap terkena lagi. Kita Rising Sun ya. Harusnya sih bisa sih. Bah! Let's go. Oke, Guze. Gue lebih seneng Misaki megang bola sih ya, jadi staminanya cepet ke drain sih ya. Biar nggak OP-OP amat, karena kalau Misaki kan itu kan ada ininya, apa namanya, give everything ya. Oke, here we go. Wow. That was good. Wow. That was amazing. Gila. Speechless gua, keren banget. Keren. Please. Gen kill at least.
Nyenggol kek? Enggak ya. Wah ini gol sih. Wah iya sih. Cuman momentumnya menang ya kita ya. Eh critical menang cuy. Kalusias! Boys, ini udah sinyal dari dia ya. Ini udah sinyal cuy, kita harus bantai ya. Itu Kalusia sudah bilang katanya. Oke, giliran kalian. Padahal udah bilang ini giliran kalian, kecewa langsung. Wah. Oke. Ditendang sih yakin gue. What the freak just happened? Tell me what is going on, club, please. This is fucking unbelievable. Nice. Oh my god. Dia lagi cuy. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue nyesel juga gak beli rank S nih. Semoga kayak tadi lagi. Gila, gue dikasih criticalnya enak-enak banget tuh. Nih dia jadi gue pusing sih. Eh, kebalik. Iya bener ya. Mitaka! Oke, here we go boys. Lumayan lah ya, kita mimpin satu skor di babak pertama. Coba kita perhatikan dulu nih. Kayaknya ada yang perlu ditukar deh. Enggak ding. Enggak usah. Gue pede sama formasi gue yang sekarang nih. Dia ada Vulcan merah ya. Akankah dia masukin Vulcannya? Oke, okay, let's go. Second half. Oh enggak, ada perubahan. Oke, okay. Dia tetap ngandelin Margus. Oke. Okay. Oh shit. Awairan kita bisa di passing lewatin guys. Mamam lah ini. Cuman semoga dia nggak notice ya. Oke. Okay. Nice. Udah tendang dah dari situ lah. There's no chance. Oke. Okay. Cuman dia mau pengen ngabisin stamina Gentil gua sih kayaknya nih ya. Biar nanti dia nyerang tuh enak gitu loh, Gentilnya udah sekarat gitu. Nyampe masuk gua pecat lu ya anjir. Tendangannya jauh banget ini. Gak tau yang masuk anjir. Oke. Seenggaknya naturisnya buang stamina ya. Agak ini sih. Agak kurang sih. Nice. Kita bisa langsung ke ini cuy. Langsung ke Genchil deh. Wah, Ed Nielsen kampret di momentumnya cuy.
harusnya bisa itu cuy kalau nggak kesenggol sama Ed Milson ya. Dapat. Oke, okay, here we go boys. Oke. Nice, Noah ulti intercept. Langsung aja kita tendang ya. Karena ya Santana mah kuat lah. Apalagi kita menang elemen, nggak mungkin Blue Endo bisa menahan cuy. Oke. Santana. Ikuzo. Gak ada full power dia emang ya? Dia gak ada full power kah? I don't know what to say. Oke, berarti segitu aja guys untuk videonya ya. Mungkin dia udah capek juga kali ya, kebobolan 2 kali, nggak mungkin juga kekejar ya. Udah menit 30 sih, udah susah sih buat ngejar. Ya, gamenya gue ditolong sama RNG sih ya. Tadi critical kuning, critical rainbow, nahan Margus ya. Oke guys, kayaknya daripada videonya terlalu cepat berakhir ya, gue kayak bakal update Nusantara League aja kali ya. Jadi di sini Nusantara League udah ada klasemennya guys. Di sini kita lihat ya, klasemennya ini matchday pertamanya ini untuk Lord Play versus Lusafa Rudy dimenangkan oleh Rudy 1-0. Extreme Tech lawan Theo Noval 0-0. Lalu Rizky Gustiawan versus Randy VK 2-1 ya, Randy menang. Sorize versus Ikimaru dimenangkan oleh Ikimaru 1-0. Farm Aceh versus Sasaki dimenangkan oleh Farm Aceh ya. Om Alam Gaming versus Dwight Zero itu 1-0. Lalu Res Area lawan gua 3-0 ya. Lalu di sini ada Putu Reza 2-0 ya lawan Mas Vince. Ada 30 Minute mereka lawan Rahman YouTube dan Denimon lawan Alroy 4-0 ya. Untuk standingnya ini posisi pertama itu dipegangkan Denimon, lalu Randy VK. Sisanya itu ada gua, Om Ivan, Putu Reza dan lain-lain yang masih satu game ya. Denimon sama Randy VK udah 2 game kebetulan. Ya paling itu aja sih guys untuk update Nusantara League ya. Aduh ada iklan pula. Ini untuk sementara ya, skor dari Nusantara League kita ya, untuk matchday kedua. Mungkin nanti kalian coba cek aja di channel masing-masing ya, udah pada main kah harusnya sih. Yang belum main itu ada Stream Tech Gaming, ada Lone Play, terus ada Ikimaru sama Malam Gaming. Terus ada gua lawan Pamacen, ada Duet Zero versus Putu Reza, sama Alroy sama 13 Minute Miracle. Jadi ya ini untuk matchday kedua ya. Nanti kalian lihat aja sendiri untuk masing-masing YouTuber kalian favorit kalian ya. Oke, segitu aja untuk videonya guys. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada masukan, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, gue tunggu kalian di video selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di channel gue. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.